Oke, boleh. Kita mau unboxing power black speeder, mau dikirim ke Surabaya ini boleh. Seperti apa ya powernya? Kita buka pelan-pelan saja. Kalau cepat-cepat nanti takutnya busuk boleh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita langsung checking ya. On. Nah, bagi yang minat monggo di order minimal di solawatin dulu. Oke, kita langsung cek sound. Nah, Kangul. Nah, ayo Kangul, pelunak dan kayaknya perlu bantuan. Oke, bolo. Kita lihat bagian belakang seperti ini. Input, link, terus beacon, terus ini bending post, ini AC input, terus ini untuk ground lift, stereo paralel grounding, stereo paralel bridge di sini. Sangat elegan tuh ya. Oke, langsung kita lihat bagian depan. Nah, ini bagian depan langsung kita sinematik lur. Bagian depan ini power sangat familiar ya untuk desainnya. Kita langsung sambung speakernya supaya kita bisa tag sound. Nah, ini lur. Sambung speakernya. Kita cek sound dulu, setelah itu kita kirim-kirim. Jangan lupa settingan di belakang ini harus disetting di stereo ya, Lur. Di sini ada stereo paralel bridge ya. Kita sambung di stereo. Oke, di sini disambung ke ground ya. Di switchkan ke ground. Oke, langsung saja kita cek sound. Kita colokkan inputnya di sini lur. Oke, kita colokkan listriknya lur, orang pakai. Oke, di sini listriknya kita colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cedur. Oke. Ini bagian middle. Ganti biar kesannya mewah, kita ganti pakai jazz saxon. Oke, kita dangdutan lur. Thank you.
ke Surabaya.